Ada nikmat yang kita sedar. Bila kita mendapat harta benda, itu nikmat yang kita sedar, kita boleh mengiranya. Kita mendapat kerja, jawatan, dapat ijazah, keluar universiti, minta kerja 2-3 tahun, tak dapat, tiba-tiba dapat, terus kita kata alhamdulillah. Ada nikmat yang kita sedar ketika kita memperolehnya. Tetapi begitu banyak nikmat yang Allah berikan yang kita tak sedar. Oksigen yang kita hirup tanpa kita sedar, kita hirupnya setiap detik, setiap ketika. Karbon dioksida yang kita buang tanpa kita sedari, Allah telah wujudkan makhluk lain yang bersedia mengambil karbon dioksida. Jika tidak, kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang tidak selesa. Pohon mengambil karbon dioksida, pohon yang sama mengeluarkan oksigen, kita mengambil oksigen itu mengeluarkan karbon dioksida. Itu belum kita bicarakan tentang bumi kita berada di tempat yang selamat, belum kita bicarakan mengapa udara kita ada nitrogennya. Nitrogen itu peratusnya paling tinggi, ada oksigennya, ada sedikit karbon dioksida, ada gasnya, kita panggil inert gas dan sebagainya. Mengapa campurannya seperti itu? Siapa menetapkan semua itu? Ini semua nikmat yang kita tak sedar. Dan begitu banyak nikmat yang seumpama itu. Sebab itulah Allah mengatakan, kamu mengambil rezeki Allah, rezeki yang Allah berikan kamu sudi terima, tapi kamu tak sudi sembah Allah. Itu perangai manusia. Sebab itu seringkali kita peringatkan diri kita, jadilah hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur cara dasarnya ialah hamba yang sentiasa berterima kasih kepada Allah. Dan terima kasihnya bukan terima kasih biasa. Terima kasihnya dijelmakan dalam bentuk ibadah. Itulah bersyukur. Bukan seperti kita berterima kasih kepada manusia, thank you very much, terima kasih, kemudian kita lupakan dia pun tak apa, dia dah seronok. Dengan Allah jangan diperbuatkan begitu. Terima kasih kepada Allah artinya tunduk beribadah kepada Allah setiap ketika. Semua yang sehari 5 kali Allah perintahkan, patuh. Ini sebenarnya cara kita bersyukur. Jangan jadi seperti setengah orang. Dia berterima kasih kepada Allah, tapi cara hidupnya, cara hidup Islam saja. Alhamdulillah, nampak Islam itu. Nampak Islam, tapi semayang tidak. Makan nasi, baca doa, Allahumma barik lana. Siapa pun boleh sebab tengah makan nasi. Ini dia yang kita panggil sebagai syukur roja, ataupun syukur yang melahirkan Islam roja. Itu jangan kita lakukan. Kemudian seterusnya kita masuk ke ayat 83. Allah menceritakan di saat kita dah meninggal dunia, nyawa sampai di kerongkong, dan ketika itu taubat tidak lagi diterima, pintu taubat tertutup. Selagi mana nyawa kita belum sampai ke kerongkong, pintu taubat terbuka luas. Tapi ketika kita tengah nazar, nazar artinya hampir dengan saat kematian, nyawa sudah sampai ke tahap tidak keluar dari badan, tapi belum keluar lagi, hampir-hampir nak keluar. Dan ketika itu biasanya yang bakal meninggal dunia itu dia tak begitu sedar tentang apa yang berlaku. Dia tak fokus dah tentang dunia dia. Masa itu dunia menjadi tak penting sama sekali bagi dia. Pangkat dia lupakan, harta benda dia lupakan, berapa buah kereta selama ini yang dia miliki dia lupakan. Mungkin ketika itu nama anak, nama cucu, nama isteri pun dia terlupa. Sebab apa? Sebab dia sedang berdepan dengan satu saat kawan. Apa dia saat itu? Saat nak meninggal dunia. Nama pun meninggal dunia. Dunia ini ditinggalkan, maka meninggal dunialah kita.
kesenangan dunia, keelokan dunia, kecomelan dunia, semua nikmat dalamnya hilang sekelip mata. Dan ketika nyawa sampai ke kelompok, kita sedang tercungap-cungap nazar. Ketika itu kita sedar, habislah aku sekarang. Riwayat aku tamat di sini. Tak ada peluang aku berpatah balik selepas ini. Masa itu manusia hanya ingat tentang satu benda. Apa benda baik yang aku buat selama ini? Tak ingat apa dah. Dia tak ingat dah benda lain. Tak ingat. Dia ingat apa bekalan yang aku bawa, apa amal yang aku buat. Itu yang dia ingat. Tiba-tiba ketika mencomak itu, dia rasakan banyak lagi benda jahat yang aku buat. Awak bertumtum aku minum heroin, bertumtum aku isap. Benda maksiat aku lakukan dan berhenti. Benda baik sekali-sekala. Bila orang besar ziarah masjid tepi rumah, YB ke menteri ke datang, aku pun pakai sampit elok pergi merhaban dengan orang kampung. Buatlah baik juga, tapi sebab YB datang, YB pun balik, dia pun balik, tak main dah. Masa itu baru dia sedar dan congaknya banyak benda jahatnya aku buat. Nah, itu masa itu dia tak mau mati. Masa itulah kita nampak dia macam melumpuh. Nazaknya dahsyat ketika itu. Syaitan pun datang mengganggunya sekali tak akhir di dunia ketika itu. Lepas mati syaitan tak kacau dah. Tak dapat edah dah. Kita semua akan sampai ke tahap itu. Bila sampai tahap itu, kita menghitung amal. Lain tak penting. Allah menceritakan saat itu, bila nyawa kamu sampai ke kerongkong, dan ketika itu kamu melihat, padahal kamu ketika itu melihat apa yang kita lihat. Kita lihat apa ketika itu agaknya? Kita lihat benda yang orang lain tak lihat. Kita lihat tangga yang bakal kita daki bila roh kita dicabut. Sebab mata kita seringkali dikaitkan dengan satu kedudukan yang sedang melihat benda apa kita tak tahu. Cuma lihat mata orang mati, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang jauh, tak tahu di mana hentiannya. Masa itu kamu melihat, kata Allah. Itu cerita alam baik. Dan tak ada siapa yang berpatah balik menceritakan apa yang dia nampak ketika itu. Yang pasti rohnya akan diangkat, dan dia nampak jalan dia yang akan dibawa. Dia nampak. Dan ketika itu lah dia tak peduli dah apa yang ada di dunia ketika itu. Anak isteri dia tepi, dia pun dia tak layan dah. Sebab dia ada benda besar yang perlu dia layan sekarang. Apa jadi pada aku sekarang? Dan ketika itu kami, kata Allah, lebih dekat kepada yang daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Allah kata aku dekat dengan dia. Ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir mentafsirkan kami dekat ini sebagai putusan Allah, malaikat. Allah dekat dengan maksud Allah mengutus malaikatnya mendekati kamu atas perintahnya. Itu tafsiran setengah ulama. Ulama lain mengatakan Allah dekat dengan maksud Allah memang sentiasa dekat, maha mengetahui. Malah maha mengetahui segala perkara, hatta perkara yang kita pun tak ketahui tentang diri kita sendiri. Jadi Allah lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui tentang kita, hatta kita pun tak begitu mengetahui tentang diri kita dan mesti diri kita selama ini. Jadi dua tafsiran. Satu mengatakan Allah dekat dengan maksudnya kita sebutkan tadi. Ada mengatakan bila Allah mengatakan Allah dekat, bukanlah mesti Allah dekat, tetapi dengan maksud Allah telah mengutus hamba-Nya untuk mendekatimu, untuk mencabut nyawa.
Allahu'alam, mungkin yang bakal meninggal itu nampak.